Utama sekali ha kebangkitan. Bangkit selepas daripada mati. Mati hidup kelik ni. Setiap yuk semai manusia pada zaman dahulu ia tak percaya. Sebab ia fikir dengan otak dia, ia nampak dengan mata dia katanya, orang yang sudah mati jadi habuk tanah dah. Macam mana nak pergi hidup semula? Maka beberapa ayat ni Allah Ta'ala cerita hubungi dengan orang-orang yang ingkar macam itulah. Bal ajibta wa yasharun wa idza dhukiru la yadhkurun wa idza ra'au ayatan yastaskhirun وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ayat 11 sampai 19 surah As-Saffat masuk perihal manusia yang ingkar ajaran Allah, ajaran Nabi dan selalunya mengejek ataupun nganying terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk juga perihal manusia pada zaman-zaman dulu yang tak percaya kepada ajaran Allah, ajaran rasul-rasul dan selalunya kata perkataan yang tak senonoh kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Utama sekali ha kebangkitan. Bangkit selepas daripada mati. Mati hidup kelik ni. Setiap yuk semai manusia pada zaman dahulu ia tak percaya. Sebab ia fikir dengan otak dia, ia nampak dengan mata dia katanya, orang yang sudah mati jadi habuk tanah dah. Macam mana nak pergi hidup semula? Maka beberapa ayat ni Allah Ta'ala cerita hubungi dengan orang-orang yang ingkar macam itulah. Ayat yang ke-11 dalam surah As-Saffat. Setelah nyata kekuasaan kami. Ini, ia hubung di antara ayat belum pada ni dengan ayat ni. Maka bertanyalah wahai Muhammad kepada mereka. Siapa tu? Yang ingkarkan hidupnya semula. Orang-orang yang mati. Orang-orang mati. Cuba tanya. Suruh Nabi tanya kafir Quraisy pada zaman itu sebab ia tak percaya mati hidup semula. Tanya kan? Adakah diri mereka lebih sukar hendak diciptakan atau makhluk-makhluk lain yang kami telah ciptakan? Maknanya, hei manusia. Orang-orang yang ingkar. Tuhan buat benda lain dengan buat mu, hak mana lebih lebih besar, lebih berat? Tidak nak buat benda lain lebih besar, lebih kukuh, lebih gagah daripada buat manusia. Sebab buat manusia ni kecil lah manusia banding supaya dengan sumuk. Kita dengan sumuk, bila kita tengok sumuk nak perengik dia bila pun boleh. Sebab kita kuasa lebih pada sumuk. Lebih besar, lebih gagah daripada sumuk. Tu saya buat bandingnya mudah-mudah. Allah Ta'ala buat langit, buat bumi, buat bintang, matahari, makhluk lain. Lebih besar daripada buat manusia. Lepas tu buat manusia mati, tak kuasa kau tu nak hidup semula. Sebab tu akhir surah Yasin. Man yuhyil izama wa hiya ramim. Siapakah yang boleh perhidup semula tulai-tulai yang sudah pun hancur dah?
Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah hai Muhammad, yang akan periduk tulang tu iaitu nya Tuhan hak buat mula-mula dia. Macam mana maka macam itulah Allah Taala kuasa. Jadi orang kafir Quraisy pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak percaya manusia ni boleh hidup semula. Dia katanya apabila mati dah, mati selalu dah. Gitulah. Dia tak serupa dengan akidah yang Nabi terak ataupun Nabi duk royak, 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 royak. Berasal daripada Quran, katanya manusia bila mati akan bangkit semula, hidup semula untuk menerima balasan. Cuba tengok nota kaki dalam pimpinan Ar-Rahman 150 ni. Yakni langit dan bumi, gunung ganang dan sebagainya. Nak hurai ayat ni jadi lebih pahal lagi. Katanya kejadian langit, bumi, bukit semua lebih besar, lebih kuat lagi daripada kejadian manusia. Allah royak di dalam Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia tu dijadi dalam keadaan lemuh. Lemuh segala-gala. Manusia kalau nak banding dengan menatai, menatai tubik daripada perut mok, jalan selalu dah. Dia cari kopek mok dia selalu dah. Isap pek. Tapi manusia kena duk usuk, kena duk akak, kena duk mandi, kena duk basuh berok. Nah, ayat katanya lemuh. Kalau sekiranya kita banding kita dengan mok kita, kalaulah dia tak sayang ke kita, tak hidup ke kita sampai ke hari ini. Tapi dengan sebab dia sayang kepada kita, tubik daripada perut dia, alhamdulillah, dia akak, dia cara, dia suak tu, suak ni, masya Allah. Siapakah kita boleh cari makan ni sendiri? Boleh jalan sendiri, boleh basuh berok, basuh kecing sendiri. Tu nak ayat katanya, lemuhnya manusia yang Allah Ta'ala buat, tak serupa dengan makhluk-makhluk lain. Gitulah. Tapi manusia ni angkuh. Angkuh ni maknanya angin, kedebel. Duk berasa katanya dia hanale gotu gani. Ha tu. Sebab itulah Allah royak di dalam Quran, innaka lan tablughal ard wa lan apa? Innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibala tula. Mung kedebe atas muka dunia, mung tak biasa we cari dunia. Cari-cari ni pasal kain. Pasal kertas. Nah, kain dia kecil. Kita boleh soyok dia, tapi boleh ke tak kita soyok dunia? Tak boleh. Dan tinggi setara mana mung, pala mung tak sampai tinggi bukit. Ha tu. Tuhan dia royak lagu ni di dalam Quran, nak jadi kita tawaduk rendah diri, jangan kecek kasar, jangan kecek angin. Ha tu. Cayalah kepada ajaran Allah, ajaran Nabi dan ajaran yang diterangkan oleh para ulama. Dalam kitab-kitab, dalam syarah, dalam ghotul, semua tiap-tiap kala untuk nak menerangkan lebih jelas lagi ajaran Allah dan ajaran Nabi. Yang kami telah ciptakan, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Ini kecik hal manusia ni. Tanah liat ni, mengikut dalam tafsir, tanah yang campur dengan air. Itu tanah liat. Kalau tanah toko tak campur dengan air, orang panggil tanah ko. Ya, ni kecik bahasa Melayu tempat kita. Kah kri ketung. Tapi Allah Ta'ala buat manusia min tinin lazib, daripada tanah liat yang campur antara tanah dengan air. Duk sekali supaya kita tengok tanah yang orang mari buat payek ke buat pasu ke, dia kena ada tu air ketika duk apa, duk pasu dan sebagainya. Itulah manusia asal daripada tanah tu, yang senang diubah dan diciptakan semula. Cuba gambar orang buat pasu, buat payah tu, dia tak tahan je, musim beruru dah, ikut nak bentuk lagu mana, besar sekecik, masya Allah. Ini manusia pun lagu tu lah juga Allah Ta'ala buat daripada tanah. Sebab tu kita ni daripada tanah, duduk atas tanah, masuk dalam tanah, tubik pun daripada tanah. Dalam surah Taha Allah Ta'ala firman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanahlah kami jadikan kamu, dan kepada tanahlah kamu akan kembali, dan daripada tanah itulah kamu akan dibakit, akan dikeluarkan
pada satu hari nanti, iaitu ketika berlakunya hari kiamat, kamu akan tubik ka'annahum jaradum muntashir. Tu hari raya supo dengan belalai yang tubik daripada sarang dia, tubik bau. Sebab semua manusia hak mati dah akan keluar daripada kubur masing-masing. Ha tu. Gi menuju kepada arah panggilan suara. Sebab Allah Taala suruh malaikat seru panggil, mari. Pakak mari bau manusia termasuknya kita. Pas tak ada kena tanya katanya, pas pakak sayak gapo nama we. Tak ada kena tanya dah. Kita nanti berimeso katanya kita akan tubik daripada kubur gi ke sana belaka. Tubik lagu mana? Wallahu a'lam. Nah, kenapa pakai cok kau? Kenapa pakai gatu gani kan? Hari tu tak ada kena tanya banyak dah. Tak ada kena gunung akal fikir banyak. Cakyo yakin sudah. Sebab kita duduk dalam tong united kananan. Gitulah nah. Insya-Allah kita orang Islam mudah kita hurai, mudah kita percaya dan kita yakin. Sebab ini adalah salah satu daripada rukun iman yang kita berimeh dengan hari kiamat. Kopli yoi dia tu hubungnya dengan hari kiamat tu banyak dah tanda-tanda hari kiamat supaya kita duduk pada hari ini ni, termasuknya rukun-rukun iman yang hubungnya dengan hari kiamat, iaitu nya tanda-tanda hari kiamat hak kecil sikit lagi tanda hari kiamat hak besar. Apabila matahari naik sebelah lek jatuh, turunnya Nabi Isa, nah zahirnya Dajjal, gotu goni banyak yang menunjukkan bahawa itu adalah tanda hari kiamat. Alhamdulillah. Nota kaki 1507 dalam pimpinan Ar-Rahman, yakni mereka ialah keturunan Adam yang berasal dari tanah yang apa ni, yang lekik. Sedang benda-benda yang diperbuat dari tanah itu sebagaimana yang sedia diketahui tidak kukuh. Maknanya manusia ni daripada tanah. Maknanya lekeh, tamada, rapuh. Sedangkan benda-benda lain yang Tuhan buat seperti apa? Bukit. Bukit yang begitu kukuh dengan batunya, gotunya, masya-Allah. Ha tu. Sebab tu kita apabila kita banding kita dengan benda-benda lain, kita kena tengok suluh diri kita, oh kita lemah Tuhan buat. Tapi manusia ni lah duk kerong dunia. Nah, Allah Taala wipisik kepada manusia. Manusia buat kemajuan gotu goni. Hani disuruh oleh Allah Taala supaya kita kerong dunia dan wi maju dunia. Jangan kerong dunia patu buat rosak. Allazina yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Orang yang buat kerosakan di atas muka bumi dan tak buat apa keelokan, kebaikan untuk nak wi maju dak. Ni manusia hok pasal mikir nengel lop. Tapi Allah Taala suruh kita mikir nengel buat, nengel di. Binalah kemajuan, kemakmuran, ketamadunan. Bina arayat ham di atas muka dunia dan duduk dengan secara baik. Jangan korupsian, jangan menipu, jangan kelong, jangan takabur, jangan angin, jangan tengok. Ha, ini bahasa kampung belaka tu. Oh ya, mudah-mudah dah. Sebab tu kita jadi hamba Allah yang baik, yang soleh, hidup di atas muka dunia. Bina banyak kebaikan, kebajikan, pahala dan barakah. Dan kita jadi kurang ataupun tidak ada benda-benda yang jahat dalam hati kita, otak kita, perbuatan kita, percakapan kita, kelakuan kita, cara hidup kita. Tak ada. Kita berasa, gue berasa tanya takut kepada Allah. Benda-benda hak kita nak buat gapo-gapo tak kena, tak molek. Fikirlah molek belum pada kita nak buat. Gitulah. Ayat yang ke-12. Bal ajibta wa yasharun. Pertanyaan itu tidak juga berpaedah kepada mereka. Allah. Bapa tak ada paedah. Sebabnya bahkan engkau merasa heran terhadap keingkaran mereka. Nabi ni apabila dia pergi dakwah, dia pergi royak Islam kepada orang, nampak pasal pelik-pelik yang orang kafir waktu baik perkataan. Iaitu apa? Hak paling besar sekali
dia ingkar tak terima ajaran Allah tu hak cerak-cerak dah. Bahkan kecek mengejek dia panggil. Buat pasal menganying kepada Nabi. Yang tak sepatutnya manusia yang ada akal fikiran nak pergi menganying, nak pergi mengejek macam tu. Itulah yang Tuhan katanya. Dan sebaliknya mereka mengejek-ngejek peneranganmu. Mengejek-ngejek ni maknanya menganying. Sama ada tunjuk pasal perangai tak molek. Bang Nabi mari pak tu. Kalau kita pasal buat we nampak. Nampak-nampak pasal perangai. Tengok pak. Wah, meng. Setara mana? Tak sama dia ayak aku. Aku kerti belakang. Kalau orang zaman-zaman dulu, iaitu apa? Yaja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Iaitunya ambil jari-jari tangan ni gi bubuh dalam telinga. Ketika nabi-nabi zaman dahulu gi kecek, gi royak, puak-puak dia ambil jari tangan bubuh dalam telinga, ha kecek. Kan kau tak dengar ni, eh? Suka buat dia. Ambil tangan bubuh dalam telinga, lepas tu nganyi pula depan nabi. Hamun nak royak apa royak? Aku nak dengar ni. Kan aku tak dengar. Eh? Padahal jari duduk dalam telinga. Lepas tu, semua tiap-tiap kara hak pasal perangai tak seterima ajaran benar-benar zahirnya pada zaman-zaman dahulu lagi siapa ke zaman sekarang. Ha ni, orang-orang kafir. Orang munafik. Orang yang banyak dosa dan orang yang tak terima ajaran Allah. Lagu tu lah. Walaupun telinga mereka tidak tuli. Mata tak buta. Tapi, tabiat lagu tu lah yang Allah royak di dalam Quran. Kekal sampai hari kiamat. So lagi, wa idza dzukiru la yadhkurun. Dan apabila mereka diperingatkan. Maknanya apabila diberi peringatan, diberi tazkirah lah kita kecek mudah-mudah. Zaman-zaman lah ni orang sebut tazkirah. Tazkirah ni bukan arti kertas yang dicetak di apa? Tipim dak. Tazkirah maknanya peringatan sama ada kecek, royak, cuik dan sebagainya. Apabila mereka itu diberi peringatan, mereka tetap tidak mahu menerima peringatan itu. Allah, tak ada Allah. Kalau orang Melayu kita royak katanya ikutlah royak gajah rima pun. Dia tak seringan, dia tak seterima. Apatah lagi royak benda-benda hak kecil-kecil. Dia tak seterima dulu lagi. Ha ni, tabiat kerah. Kerah perut dia panggil. Kerah kepala. Tak saya terima. Bawa mati barulah tahu. Supalah juga. Tiap-tiap yuk semai manusia. Begitulah. Ini kita harap mudah-mudahan. Nah, kita ni menjadi orang yang lembut hati. Mudah terima ajaran Allah. Bawa ada ayat, ada hadis, ada apa? Alhamdulillah. Mujur. Aku boleh ngaji, boleh dengar benar-benar baru tiap-tiap hari. Nah, saat ini saya baca panjang sampai ayat yang ke 19. Tengok kepada masa sudah pun cukup nah. Insya-Allah kita hubung sambung-sambung untuk kita lebih memahami ayat Al-Quranul Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.